Masih terkait bencana alam, hujan deras yang mengguyur wilayah Purbalingga sejak Selasa malam membuat sejumlah sungai meluap. Satu di antaranya adalah Sungai Karang yang berakibat terjadinya banjir bandang. Jembatan yang menghubungkan dua kecamatan pun putus total. Warga terpaksa mengambil jalur memutar lebih jauh untuk melanjutkan aktivitasnya. Jembatan yang melintas di atas Sungai Karang, Desa Gerantung, Kecamatan Karang Moncol, Purbalingga putus total setelah diterjang banjir bandang Sungai Karang Selasa malam. Warga harus menempuh jalur yang lebih jauh karena jembatan yang merupakan akses utama menuju pusat Kecamatan Karang Moncol tak bisa digunakan. Menurut warga, luapan Sungai Karang pada Selasa malam terjadi sangat besar. Pepohonan yang jaraknya cukup jauh dari bibir sungai pun turut terendam dan hanyut. Karena apa ini, Pak? Banjir. Iya, banjir ini. Oh, ini sungai apa, Pak, namanya, Pak? Kali Karang. Udah berapa tahun aja, kurang lebih 7 tahun kali baru sekali. Ini kan kedua kalinya, dulu nggak ambruk, kakinya tok yang jatuh. Ini langsung ambruk, ini kedua kalinya ini. Lalu ini jembatan penting juga? Ya, paling saluran utama ini, ya. Ini berarti dengan putusnya ini harus muter berapa? Ya, muter sana lagi. Jauh ya, Pak? Jauh. Putusnya jembatan Sungai Karang ini bukanlah yang pertama. Jembatan yang baru diperbaiki 7 tahun lalu ini juga pernah ambruk karena diterjang banjir bandang. Warga berharap jembatan dapat segera diperbaiki sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Warga juga berharap jembatan baru nantinya juga lebih kokoh agar lebih tahan hantaman derasnya arus Sungai Karang. Bayu Nursa Songko melaporkan untuk NET.